Macam mana dengan keadaan Laila? Keadaan dia sangat kritikal dan kemungkinan dia akan hilang ingatan. Lepas makan, bagi dia makan madu ni. Okey. Terima kasih Siti sebab sanggup jaga Laila. Tak apalah. Laila kan kawan saya juga. Laila, nanti lepas makan jangan lupa makan ubat ya. Kalau nak apa-apa beritahu saya. Saya pergi dulu. Balik kerja, aku mari pulak. Okey. Siti, dah berapa lama kita kenal? Kita kawan sejak kecil lagi. Dulu, time cuti sekolah je, balik kampung mesti cari aku. Hari-hari kita main sama. Kita jumpa time cuti sekolah je, tapi kita rapat. Oh. Terima kasih Siti sebab sudi jaga saya dan berkawan dengan saya. Ish, benda kata gitu. Dahlah, tak payah sedih-sedih. Aku balik dulu nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
sebenarnya cinta dari jiwa, bukan hanya dari mata. Kau ajar hatiku kasih setulus ikhlasnya, tak pernah mengalah walau kan terpisah sedikit pun. Bukan tercipta untukku. Tolong jagalah dirinya, buat diriku. Sudah? Awak minum makan banyak tau, bawa cepat sembuh. Macam mana fisa ni? Doktor cakap apa? Alhamdulillah, doktor cakap kaki saya dah ada tindak balas. Cuma... Cuma apa? Ingatan saya je. Saya tak tahu bila akan pulih sepenuhnya. Tapi akan pulih kan? InsyaAllah semuanya akan kembali macam dulu balik. Amin. Awak, eh? Jom kita balik. Eh, kenapa pula tiba-tiba ni? Saya tak selesa lah. Dari tadi orang asyik pandang saya je. Mungkin sebab saya cacat kot. Ish, awak tak baik cakap yang tu. Jomlah. Inilah. Awak nak balik terus ke? Kalau saya bawa awak pergi jalan-jalan kat tempat lain nak? Saya bukan tak nak jalan-jalan. Tapi saya malu lah. Orang asyik tengok saya je. Tak apa, kat tempat ni tak ramai orang. Tempat apa? Kat mana? Healing. Mari saya tunjuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bukan main happy nak pop. Aku dari petang sebab duk tunggu rumah. Mu tahu tak? Sorry lah. Lumang bawa aku jalan-jalan tadi. Oh, patutlah happy semacam je. Siti, malam ni kau teman aku tidur kan? Dok, aku nak balik. Eh, bukan ke kau cakap nak teman aku tidur ke? Alah, temanlah aku tidur. Oh, time happy jalan-jalan duk ajak aku. Time nak tidur, baru nak suruh aku teman. Sorry lah. Bukan tak nak ajak. Benda tak plan pun. Janganlah ajak, please. Yelah, aku temanmu.
Serama dah luar dah. Maju tengok mula gila ni. Kamu nak nikah dah? Memang aku nak nikah. Bila? Tak pasti. Hai pelik mai. Kamu tak ada calon lagi? Dah ada apa hari tu? Pergi luar. Siti, kau ada nampak tak pintu tudung aku? Pintu tudung hak mana sih? Ada, yang selalu aku pakai tu. Ah, kejap aku tengok. Yang ni ke? Haa. Siti, macam mana aku kenal dengan Luqman? Aku buruk tahu. Tapi apa yang aku nampak dari mata aku, cara Luqman layanmu tu lebih dari kawan. Mungkin dulu mu bercinta dengan dia? Aku dah pasti. Hanya mu dengan Luqman je yang tahu. Bercinta? Eh, mu lawa-lawa ni nak gimana? Awak saya datang tempat macam ni. Awak rasa? Mungkin awak suka tempat-tempat macam ni kot. Tak. Habis tu? Saya bawa awak datang sini sebab dulu awak suka datang jalan-jalan dekat tempat macam ni. Mana tahu boleh membuat ingatan awak kembali macam dulu. Oh, saya suka tempat macam ni eh? Awak langsung tak ingat? Tak apa. Nanti awak akan ingat semuanya. Awak, saya hauslah. Haus? Mana air, air, air. Awak kat situ ada jual air. Awak tunggu kejap, eh? Depan tu ke? Depan ni, eh? Di sana kok. Dek, kan ada keadaan kek ini kat mana? Maaf, saya tak tahu. Bukan asal sini eh? Bukan asal sini. Patut pun. Buat apa kaki dengan leher awak tu? Cacat kan? Sorry. Loh, awak ni dekat sini? Awak tak sedekoh eh? Ambil lah awak beli minum air ke, makan ke. Siang awak ni, muka comel, muda tapi sayang, cacat. Sorry. Bila cinta kini tak lagi bermakna yang ku rasa kini hanyalah nestapa ditinggalkan cinta masa lalu. Ni air.
Okey tak ni? Saya nak balik. Kita pergi makan dulu baru balik ah. Saya cakap saya nak balik. Susah sangat ke awak nak faham? Boleh tak awak jangan paksa saya? Kenapa sebenarnya ni? Kenapa apa? Saya cakap saya nak balik. Susah sangat ke awak nak faham saya?